Rahim yuqalu min alamati taufik salah satun duhulu a'malil birri alaika min ghari qasdin minka ilaiha wa sarful ma'asi angka ma'asa'yi fiha wa fathu babil liha wal iftikar ilallah fi kulil ahwal. Insyaallah kemuka awak di termasuk ini semua. Amin. Apa? Ini kayaknya sampean masuk rek, kayaknya sampean masuk. Tanda orang yang ditolong Allah, tanda orang yang mendapat taufik. Taufik itu apa tuh? Taufik itu petunjuk baik dan kita bisa melaksanakan. Sampai niku bendela lah, kok dipilih sama Allah pas sing bagian ngaji. Bendela lah kok sampean sing dipilih sama Allah pas dadi anak sing mondok. Taufik ini namanya, pertolongan Allah. Lek ukuran saumure Sahrul, wah iki lek cara gak oleh pitulunge Allah ya. Pedan motor bengong golek goncengan bengong golek ukuran saumuran mail kalau ndak ditolong Allah, ndak dipilih Allah, ya enak nang omah hape-hapean ndelok video, ndelok TV. Subhanallah, ini bukan hal jelek. Sampean di sini ini termasuk semuanya pas oleh pertolongan Allah. Lihat teman-teman, alhamdulillah. Apa gara-gara dikepuki wong tuane, apa gara-gara wong tuane wis gak betah, apa gara-gara anjen anake dhewe sing kepengin mondok, apa gara-gara macam-macam lah. Pokoknya kok dilalah dari jutaan makhluke Gusti Allah, ditakdir ngibadah, ditakdir taat, ditakdir saged mendekat nang Allah, itu namanya oleh taufik. Dapat taufik, alhamdulillah. Tanda taufik apa? Tandanya taufik ada tiga. Muka-muka wakde masuk di dalamnya, nggih. Amin. Pertama, yakni masuknya amal baik kepada kita tanpa ada sengaja dan perasaan berat. Lunggu-lunggu tenan ndek aja. Iki di syuting iki. Masuk YouTube iki dhewe. Goblok ele, katir le. Ojo mlaku mana le ya. Siswi malah disentak mbek Pak Analis. Tanda taufik pertama, masuknya amal baik, bisanya kita melakukan kebaikan dengan tanpa terpaksa. Dilalah. Kadang enek sing jatuh, ekonomi ini hancur jeduak, mari ngoten gelem ibadah. Lha iku malah asline jatuhnya itu pertolongane Allah. Dia jatuh di dunia tapi terangkat di akhirat. Dilalah ngono ae. Sapa iki Banyuwangi sita iki jenenge apa le? Hadi. Asa? Hardi. Ardi. Ardi. Ardi sinten? Oh nggih, Ardi. Wis pokoke ndelalah kok bisa melakukan kebaikan, itu wis tandane sampean oleh pitulunge Allah. Ada sing semangat anake, ternyata orang tuanya ndak boleh-boleh tenan. Kadang ada yang orang tuanya pengen anak aku biaya supaya pondok, anak aja gak gelem blas.
mondok melayu-melayu noangis setok-setok loro gak kerasan ndelalah gak ditakdir Gusti Allah macam-macam bapake kadang yang orang tua ada yang dapat rezeki ndelalah ingat syukur dadi ahli ibadah ada yang dengan jatuh jeduak ada yang goro-goro ditolak sama cewek wah akhirnya wiritan ditolak cewek akhirnya wiritan wis tak wacak ne sumumbuk munumyung pahum layar ciun ben mingkem arek ya ide masuknya kebaikan dengan tanpa sengaja dilalah lho cara jawane dilalah kedua terhindarnya maksiat okay. Terhindarnya kita dari maksiat dilalah okay. Dilalah terhindarnya maksiat padahal kita sudah mau melakukan maksiat kita sudah berada di area maksiat wong kita itu ya seneng kok ngelakoni maksiat sopo lah gak santri gak sopo semua seneng dilalah anak undang-undang dilalah gak oleh dilalah isin ya pokoknya dilalah dok ya tadi goro-goro elek malah terhindar dari maksiat gak ganteng lah aku wis gak ganteng dhewe sak koncoan aku saiki tak ngaji ae wis gak enak sing gawelem tiap titip salam mbak sing dititipi siapa sing titip salam badi es cekal-cekal tapi malah selamat malah selamat jadi kadang elek itu ya penting termasuk pitulungnya Gusti ya berbahagia sing gak pati ganteng-ganteng itu ganteng kadang malah khodlan malah singgarain jegoro ya oleh iso salah wis ganteng kuat ngempet dosa kuat nahan maksiat wah itu jan masuk nih ganteng goyok siapa? Samsul ganteng goyok Paruk suaranya apik ganteng wos viral ya umpama. Kuat ngempet dosa. Lewat arek wedok-wedok padha nyeluk. Waru-waru. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Jas tenan. Dadi terhindarnya kita dari maksiat niku juga pitulung Allah karena ndak semua orang kuat ninggalne maksiat ya Allah kaya kula ngenteni iki ya dilalah duwe sampeyan dilalah duwe kanca santri akhire isin karepe dhewe katene maksiat ya lek tepak didik-didik kadang oh menungso ya, maksiat iku macam-macam rumangsa sombong ya maksiat ya Allah wes moga-moga oleh taufik. Jadi penting banget donga Allahumma wafiqna. Ya Allah berilah taufik kepada saya. Apa? Dilalah di tepak-tepakne dados ahli ibadah. Jan seneng tenan sampean rek. Salah sik cilik-cilik gitu. Sampean iki rek terus yen war jahit. Anak nang pondok gak jamaah iki wis kebuku anak melanggar. Iya benda. Gak jamaah iki kebuku melanggar. Tapi lek gak nang pondok sak usia sampean, cok meneh gak jamaah. Gak salate biasa. Ajak meneh anake, bapakne mbokne kadang ya ora iso. Jan ditolong tenan sampean saiki karo Gusti Allah. Kudu bersyukur alhamdulillah. Matur suwun ya Allah, kula njenengan paringi taufik dadi ahli ibadah ngaji alhamdulillah. Pemeneh sing omahe adoh. Kaya sapa iki jenenge? Fahru Fathur Bogor.
terus ditinggal mbek wong tuane. Wis alhamdulillah saya di sini. Nang Bogor durung mesti aku saiki ngaji, paling yo slapo ngono. Kayak Mail Sidarjo paling rayah mene yo mbul apa. Berarti ndelalah alhamdulillah kabeh nggih. Alhamdulillah. Ojo malah wis aku nang pondok terus pogel aku wis mah buayang ya. Wis aku nang pondok ra kerasan mangane ra enak. Ya mangan apa sing penting wis dilek kenek gak mendemi lah wis. Wis pokoke alhamdulillah termasuk taufik ngalang-alangi wong tuwa sampeyan nek ngalang-alangi wong tuwa. Pun ngapunten kula gak ngelek-ngelek sapa-sapa. Yus diwe tolong Allah itu aja oleh pitulung Allah. Nyancak sing tuwa-tuwa. Bapakmu wis gak usah sapa-sapa, ibumu wis gak usah sapa-sapa. Kira-kira bapakmu yamene apa sarungan kupluan kelambenan takwa ngenten iki. Ya wa'lu alam bisawab. Ya lek gak embuh lah apa. Sampeyan dikei tolong Allah, gak ngelek-ngelek wong tuane mboten sampeyan tepak dikei pitulung Gusti Allah. Wis kudu bangga alhamdulillah. Forevo. Rika lek yahmene ning omah lah boleh. Masa ada je. Ewangi ibu lapo apa matengan ya mene. Ale ya dole niku. Jadi alhamdulillah oleh pitulunge Allah. Oleh pitulunge Gusti Allah. Ditolong bangga alhamdulillah. Alhamdulillah. Arek tak delok koyo repo lho guyu. Enjoy ta urip tak delok guyu wis gak. Enak urip yo ya koyo repo. Jenenge cek api Revo. Lu api dah. Zaman biyen Revo itu termasuk kendaraan. Terus kurang sedikit malih. Wal tijak wal iftikor ila Allah fi kulli ahwal. Ya Allah, bersandar kepada Allah, merasa selalu bisa sambung dengan Allah, duwe hati butuh nang Allah di dalam setiap keadaan. Niku pitulung yang sangat besar, pertolongan yang sangat besar. Awak dhewe meneng-meneng nyacak, ya Allah, ya Allah. Kadang ndongakne wong tuane, kadang ndonga sendiri untuk masa depane, kadang sing gak pati kerasan, ya Allah. Mungkin-mungkin kerasan lah ternyata napa iltijak wal iftikar ila Allah fi kulil ahwal, sandar nang Allah, sambung nang Allah, ada kenikmatan duwe butuh nang Allah, ini juga nikmat besar pitulunge Allah. Kadang kena masalah gak njaluk tolong nang Allah, mesuh-mesuh. Kadang kena ujian, kalau tidak ditulungi Allah, gak nyedek nang Allah, kadang malah melakukan maksiat. Ombe narkoba, kena masalah, gak ndang balik nang Allah, malah nyedek nang setan. Naudzubillah min. Sampean tepak kena ujian. Kaya paruk barang kuwi lebih tulungi Allah. Ora lebih tulungi Allah wis wassalam. Sadaqallahul alhamdulillah. Apa alamat pitulunge Allah? Pertama, ditakdir iso nglakoni kebaikan dengan senang hati. Alhamdulillah. Kedua, bisa meninggalkan dosa dengan kondisi tidak terlalu berat. Alhamdulillah. Iso nyedek nang Allah dalam segala keadaan. Ya Allah, ya Allah. Muga-muga termasuk awak dhewe kabeh merembet nang wong tuane dhewe kabeh. Amin. Al-Fatihah.